tajuk nu di luhur teh di kuncinya bu. Tuh gitu. Nih. Tinggal itu di gembok. Tajuk di kuncin teh di itu. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya kembali lagi di Garut, tepatnya di Kecamatan Karang Tengah, kampung perkampungan di sini banyak. Ada kampung Cinta, ada kampung Cituak, terus kampung Cukang juga. Di sini lumayan bagus, masih asri, udaranya juga masih segar. Di sana view gunung apa, gunung Sarangurit, biasa disebut gunung piramid. Nah, gunung piramid ini nih yang di Garut, gunung piramida yang banyak di ada di YouTube juga banyak yang eksplor gunung ini, gunung Sarangurit. Jalanan masih lumayan jauh dari sini kalau mau ke, ada di atas kampung Cukang. Ada kampung Cukang, ada kampung Cituak. Ada beberapa kampung yang lumayan di lumayan terpencil juga. Dari sini lumayan jauh ini. Kalau mau jalan ke sini, apa kondisi motornya harus lumayan fit juga. Soalnya jalurnya nanjak. Kalau main ke kampung-kampung, ke desa-desa itu, udah kita bisa menikmati udara yang segar, bisa menikmati pemandangan yang bagus-bagus. Makanya, teman-teman yang mau kapan-kapan coba main ke sini, dari Garut lumayan jauh. Tadi perjalanannya dari Wanaraja terus kecamatan masuk Sukawening baru masuk Karang Tengah naik. Teman-teman, inilah jalan yang menuju ke Kampung Cukang dan yang paling di atas itu Kampung Patrol, teman-teman.
Indah sekali pemandangannya teman-teman. Itu yang dilihat, yang kita lihat itu Gunung Piramid teman-teman, Gunung Sadahurip. Inilah alam pedesaan yang sangat indah teman-teman di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Garut, di pelosok Garut teman-teman. Kita masuk di Kampung Cukang teman-teman. Ya saya warung mulai bari ngopi ya. Datang di Kampung Cukang Desa Cinta teman-teman, desa yang sangat asri. Kampung yang sangat asri, seperti seolah-olah masih di tahun 1980 sampai 1990 teman-teman. Oh ya teman-teman, walaupun di sini letak kampungnya di ujung cukup terpencil, tapi jalan infrastrukturnya cukup bagus teman-teman. Jalannya cukup baik. Masya Allah, luar biasa asri sekali teman-teman. Siapapun yang datang ke sini pasti pengen balik lagi ke sini. Inilah rumah adat Sunda teman-teman. Untuk persisnya kurang tahu, tapi yang saya tahu ada Badaklai dan yang lain juga ada. Ini ada kandang domba. Ini domba, pasti domba Garut nih. Domba Garut teman-teman, salah satu domba yang paling terbaik.
alhamdulillah teman-teman, akhirnya sampai juga. Dari sini kalau ke kota itu cukup jauh, jauh sekali. Ini kampung yang paling ujung, salah satu kampung yang paling ujung di Garut. Namanya Kampung Cukang.